Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Alhamdulillah saudara-saudaraku, kalau ada orang yang bertanya, maukah Anda bahagia di dunia ini? Maka tentu jawabannya dan pasti jawabannya adalah tidak ada orang yang tidak mau untuk hidup bahagia. Tidak ada yang tidak mau untuk hidupnya sukses di dunia, lebih-lebih di akhirat. Maka saudara-saudaraku, kalau kita ingin hidup kita bahagia, kalau kita ingin hidup kita senang di dunia ini, maka yang perlu kita lakukan tentu adalah yang membawa kita kepada kebahagiaan itu. Sampai-sampai kita selalu berdoa setiap saat, malah setiap selesai sholat, malah mungkin setiap waktu dan saat kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berikanlah kami di dunia ini kebahagiaan, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga, wahai Tuhan kami, berikan juga kami kebahagiaan. Wa qina azabannar, kemudian jauhkan, hindarkanlah kami dari siksa api neraka yang sangat pedih. Ini selalu kita baca, ini selalu kita lantunkan. Tapi saudara-saudaraku, walaupun demikian, walaupun sering kita ucapkan doa-doa itu, tapi kalau kita tidak aplikasikan dalam kehidupan kita juga, maka mustahil itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa yang kita minta kepada Allah, aplikasikanlah dalam keseharian kita. Berusahalah untuk melakukan apa yang kita minta. Kita minta rezeki, maka cari rezeki itu. Kita minta kesehatan, maka pelihara tubuh kita, jasad kita supaya tetap sehat. Kita minta kesuksesan, maka berikhtiar, belajar supaya dapat kesuksesan itu. Saudara-saudaraku, maka inti permasalahannya adalah kalau kita ingin bahagia, tentu kita akan menghindari hal yang membuat kita jauh dari kebahagiaan itu. Artinya kita jauhkan diri kita dari hal yang membawa kepada kesengsaraan. Otomatis, kalau kita jauhkan diri kita dari hal yang buruk, hal yang sangat menyedihkan, maka kita akan bahagia. Maka saudara-saudaraku, pernah dikatakan oleh ulama, atau ini adalah disebut dengan kalam hikmah, ada dua orang yang sangat sedih di dunia ini. Ada dua orang yang sangat celaka di dunia ini. Lebih celaka dari hal-hal yang lain. Lebih sedih dari hal-hal yang lain. Mana dia? Syai'ani yuhzinani, dua perkara yang sangat menyedihkan di dunia ini, saudara-saudaraku. Yang pertama, rajulun lam yadkhul masjida illa fi janazatihi. Orang laki-laki yang tidak pernah datang untuk berjamaah di masjid kecuali nanti setelah jenazahnya dibawa ke masjid untuk disolatkan. Na'udzubillah. Maka saudara-saudaraku, kita gunakan kesempatan kita mumpung masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah untuk berupaya, untuk kita maksimal untuk datang berjamaah ke masjid. Kalaupun mungkin kita sibuk dengan aktivitas kita, mungkin sedang berada di tempat kerja kita masing-masing di saat waktu zuhur, maka bolehlah zuhur kita sholat di tempat kerja. Atau mungkin kita ada juga yang masih sampai asar di kantornya, maka sholat asar mungkin di tempat kerjanya. Setelah pulang kerja capek juga, tidak bisa datang untuk sholat maghrib ke masjid. Islam sangat memberikan keringanan, tetapi paling tidak isya mungkin tidak kita punya alasan. Sholat isya datanglah berjamaah ke masjid. Dan nanti subuhnya kita datang pula ke masjid untuk mempersiapkan diri kita untuk beraktivitas kembali. Minimal kita bisa datang sholat berjamaah
ke masjid setiap waktu. Kalau tidak pun seperti yang tadi saudara-saudaraku, isya, subuh, kita usahakan untuk datang sebelum kita menyesal, sebelum kita celaka, sebelum kita bersedih, sebelum jasad ini diambil oleh Allah, ruh ini diambil oleh Allah, sebelum kita menjadi jenazah dibawa ke masjid dengan keadaan celaka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, hal yang membuat kita celaka di dunia ini saudara-saudara adalah awim ra'atun lam tastir auratuha illa fi kaffaniha. Perempuan-perempuan yang tidak menutup auratnya sampai besok kain kafannya yang menutupi auratnya. Masya Allah, na'udzubillah. Artinya banyak yang kita lihat, yang kita saksikan, sangat ringan perempuan-perempuan zaman ini untuk membuka auratnya. Masya Allah, kita lihat di media massa, di sebagainya, dengan membuka aurat dengan terbiasa tanpa ada malunya, sampai kain kafan yang menutupinya. Na'udzubillah min zalik. Ini orang yang paling bersedih dan paling celaka. Maka wahai kaum Hawa, mari kita ingat, gunakan kesempatan ini sebelum kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah, sadarlah, mari kita tutup aurat kita. Saudara-saudaraku, aurat bagi perempuan itu dari ujung kaki hingga ujung rambut, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah dan telapak tangan sama di belakang, ya, kafain, yaitu telapak tangan dan punggung tangan, itu boleh dibuka. Selain daripada itu wajib ditutup. Na'udzubillah, kalau zaman ini wanita-wanita selalu menebar aurat. Saudaraku, perlu diingat juga, banyak wanita yang berpakaian tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam tidak menentukan pakaian yang mana yang harus kita gunakan. Yang penting adalah yang bisa menutup aurat kita. Dan jangan kasyiat aryat, saudara-saudaraku. Kasyiat aryat itu artinya berbusana, berpakaian, tapi kelihatan lengkap-lengkuknya, kelihatan bentuk tubuhnya. Maka itu namanya aryat, sama artinya dengan telanjang. Na'udzubillah. Maka wahai para wanita, mari kita tutup aurat kita. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, celaka, disiksa di api neraka. Na'udzubillah. Summa na'udzubillahi min zalika. Saudara-saudaraku, sekali lagi, hindari dua hal ini. Datanglah ke masjid, tutuplah aurat. Jangan sampai kita malas, jangan sampai kita lalai. Maka kalau saudara-saudaraku, kita semua ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat seperti yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hindarkan yang dua hal ini. Laksanakan juga yang dua hal ini. Hindarkan dari apanya? Hindarkan jangan lalai ke masjid, hindarkan jangan membuka aurat. Yang selanjutnya, lakukan, datanglah ke masjid agar bahagia, tutuplah aurat agar kita selamat. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita berubah lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan melindungi kita. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.